Iya mas, biasanya kan kita terowongan lurus ya. Yoyoy, namanya juga kita terabas nih. Yoyoy, wush, mantul-mantul, pelan-pelan asal kelakon. Yoyoy. Iya mas, alon-alon asal kelakon. Woyo woyo, wah ini kan enak nih. Yoyoy, gas gas gas. Wush, aduh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, langsung mas ke Butin. Ntar dulu, Pin. Ah, ini berat banget nih. Ya, namanya juga 1500 cc, mas. Iya sih, apalagi belum pakai turbo ini. Eis. Harusnya kita pasang turbo sama pakai 4x4-nya, Pin. Pakai locker. Iya, mas. Ya udahlah, nanti dulu aja. Yang penting kita survei ke itu dulu, ke ladang yang mau kita itu potong pohonnya. Yoyoy. Masalahnya kalau yang di bawah sini ntar kita dimarahin. Masalahnya ladang kita di atas ya, Pin. Ya, mas. Betul. Tapi di atas juga ada pemukiman itu mas, manusia-manusia rasis, hati-hati lo ya. Makanya itu Pin, kita harus survei dulu. Ah, gimana ya, mas juga takut-takut sih. Ya udah mas, kalau gitu kita lanjut jalan ke sana aja, cus pelan-pelan saja. Oke Pin, siap-siap. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin taunya lanjut terabas ke atas nih. Yoyoy, kuat ga ya Alnivelosnya? Bos, lanjut ke atas. Ya, bentar. Gimana, Pak? Pak Mandor udah naik, Bos. Oh, udah naik Pak Mandor. Yaudah, kalau gitu Upin mau naik ke atas ya. Ya, Bos, siap. Oke, wush. Ipin sampai pangling, Mas. Itu adiknya Pak Mandor ya. Iya, Pin, makanya itu. Kok manggilnya bos? Kan kalau Pak Mandor kan manggilnya kan Aden. Iya mas, yaudah kalau gitu Pak Mandor udah naik ke atas, kita lanjut naik ke atas aja. Yoyoy Pin, wush. Apalagi ini bakal offroadnya lebih kece nih Pin. Masalahnya kita membuka jalan baru Pin, bukan pakai jalan offroad yang biasa kita. Oh emang gitu mas? Yoyoy, wush nih. Bos, debunya. Wah. Ngebul Pin. Lo. Iya mas, ngebul banget. Padahal ini kan itu tanahnya enggak terlalu kering ya. Ya makanya itu Pin, masalahnya kan, wah. Ban kita tuh udah over nih. Kenapa mas berhenti? Itu tuh masih ada pendaki tuh. Oh iya mas ya. Namanya juga gudung sini masih buat daki ya. Yoyoy Pin, dah. Udah mereka udah kabur. Kita gas lagi aja. Depan juga kosong kok. Yoyoy mas. Waduh, gisir-gisir mas bannya. Ya gini nih, namanya juga enggak 4WD Pin. Udah. Terowongan itu depan kita belok kanan Pin. Iya mas, biasanya kan kita terowongan lurus ya. Yoyoy. Namanya juga kita terabas nih. Yoyoy. Wush. Mantul-mantul. Pelan-pelan asal kelakon. Yoyoy. Iya mas, alon-alon asal kelakon. Woyo woyo, wah ini kan enak nih Pin. Yoyoy, gas gas gas. Wush, aduh. Pelan-pelan mas. Ya, tapi kalau misalkan pelan banget kita juga nggak bisa naik Pin. Masalahnya kan ini mobilnya nggak 4x4. Jadi mas harus bisa mengontrol gimana gas, gimana rem, gimana gigi. Yaudah mas, Ipin percaya sama mas. Yoyoy, untung aja ini mobilnya Matic. Yo, siap. Matic-nya juga Vevtronic nih Pin, mantul. Apalagi ini rem tangannya udah pakai braking axis. Apa tuh mas? Itu rem tangan otomatis. Oke, siap. Kita udah sampai. Sip. Wush. Mas, tapi kok nggak ada? Nyari siapa Pin? Ya itu kan, Pak Mandor. Oh iya. Waduh, Pak Mandor di mana ya? Katanya landi atas. Kan ini landi atas Pin. Coba turun dulu mas. Oke bentar. Mas coba cek-cek dulu. So far so good. Pak Mandor ada di bawah Pin. Gimana sih mas?
Ya nggak tahu, Pak Bandar tadi kan di atas. Makanya itu, Mas. Waduh. Tapi nggak apa-apa lah. Pak Bandar ada di bawah tuh, mobilnya tuh ada tuh. Nah, kan? Ya udah, Mas. Berarti gimana? Overall oke sih, Pin. Di sini tuh masih jauh dari pemukiman kaum tidak jelas. Ya udah, Mas, kalau gitu kita coba silaturahmi ke sana dulu aja. Tapi mereka pasti bawa senjata, Pin. Nanti kita ditembakin. Udahlah, Mas, gak apa-apa, kan Mas juga bawa senjata. Yaudah. Kita menuju ke pemukiman asing aja dulu ya. Kita mau minta izin, masalahnya ya. Kalau dilihat dari koordinat sih, di sini masih jauh daripada mereka. Iya, Mas, tapi nanti kalau kedengar suara ngengeng, mereka masih marah-marah. Yaudah, kita minta itu dulu deh. Minta informasi, validasi kepada mereka. Apakah mereka tidak keberatan kita membuka lahan lagi daerah sini, Pin? Ya, kalau nggak gitu kita harus ngimpor kayu dong, Mas. Gimana sih, Mas? Nah, sorry. Melintir nih. Woi. Aduh. Katanya kalau misalkan penggerak depan turunan enak, Mas. Ya, tadi kan kata gelincir, Pin. Ah, kamu mah. Ya udah, awas ya kalau gelincir lagi. Tenang. Nah, kita udah mulai masuk ke pemukiman tidak jelas, Pin. Hati-hati ya. Kamu siap-siap bawa senjata. Iya, Mas. Ipin udah bawa AK-57. Oke, siap. Wis. Di jembatan terakhir nih, Pin. Depan setelah tikungan kita masuk ke pemukiman orang tidak jelas. Iya, Mas. Serem banget. Mereka nggak pakai baju, Mas. Makanya itu, Pin. Waduh. Ntar takutnya kita ditangkap. Kita dilepasin baju kita. Hoi, kalian siapa? Kita mau itu negosiasi. Bos, gak mau ketemu hari ini. Pulang, besok saja. Oh, yaudah. Mas, kalau langsung putar balik. Udah, Pin, udah, biarin aja daripada kita ditembakin. Mas, katanya tadi pemberani. Udah langsung ketemu sama penjaga mereka aja, langsung kayak gitu. Udah, Pin, biar besok aja. Wes, kita terbang. Mas, astagfirullahaladzim. Waduh. What the fuck? Nggak taunya buat terbangan kagak bisa, Pin, all new velosnya. Ya udah, Mas, kalau gitu. Ah, gimana nih? Waduh. Terus kita kemana nih jadinya, Pin? Aduh. Ya udah, Mas, kita lanjut ke tempat Bangkulo aja. Kita minta sosialisasi sama Bangkulo. Sama minta Bangkulo suruh ngadepin itu pemuka adat orang-orang yang kagak jelas itu. Ah, betul juga, Pin. Bentar. Ini mobil kita kagak bisa naik nih, Pin. Aduh, Mas, gimana sih sprint? Tenang. Nah. Oke. Akhirnya kita lolos. Berarti kita langsung cus aja nih ya ke tempat Bangkulo ya. Yaudah, Mas, betul. Kita langsung cus aja. Yaudah. Woyo. Kita gaspul ke tempat Bangkulo. Yeay. Aduh. Yaudah, Mas, pelan-pelan aja. Oke, Pin. Siap. Waduh, teman-teman, Sultan Upin Ipin akhirnya udah ngecek di atas nih, teman-teman. Tapi Sultan Upin Ipin belum mendapatkan izin sama pemuka adat nih. Waduh. Akhirnya Sultan Upin Ipin mau minta tolong Bangkulo nih buat minta untuk Bangkulo ngobrol sama pemuka adatnya. Yoyoy. Oh iya, teman-teman, Bangkulo lupa. Hati-hati ya, yang di Facebook bukan Bangkulo. Dia itu adalah pencuri konten, teman-teman. Bangkulo cuma ada di YouTube channel Kulo Randy sama Bangkulo ya, teman-teman. Sama Bangkulo ada mau bikin baru di TikTok nih. Kalau misalkan kalian pengen ngecek di deskripsi ya, teman-teman. Oke. Terima kasih udah dukung Bangkulo dari dulu sampai saat ini. Siap-siap. Mudah-mudahan puasa kalian lancar semua ya, teman-teman, bagi yang menjalankan. Oke. Mas, kalau menurutnya Ipin, mendingan kita pulang ke rumah pantai dulu deh. Kita tuker mobil. Kalau pakai mobil offroad ke tempat Bangkulo kayaknya kurang enak deh, Mas. Ya udah deh, oke. Berarti kita mampir ke rumah pantai dulu ya. Ya, Mas, betul. Nah, ya udah kalau gitu. Kita langsung cus ke rumah pantai dulu. Yoi, Mas, kecepatan penuh kita melesat ke rumah pantai. Yoi, Pin. Sebenarnya juga ini All New Velos juga enak sih, Pin.
Walaupun dia pakai ban tahu, tapi kan ini suspensinya udah enak banget, empuk, ngesoft. Jadi ya overall oke sih. Tapi ya lebih baik enakan kita pakai ban biasa, Mas. Nggak berisik kayak gini, gruk. Yaudah, oke. Berarti kita ke rumah pantai dulu nih. Yoyoy Mas, siap. Yoyoy, kecepatan penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh. Melesat Al New Velos Offroad. Kita ke rumah pantai dulu. Yoyoy.